possible to you. Ya. Guys, kembali lagi bersama saya Nyeri Paul, dan kali ini kita sedang berada di Kaisanti. Saya ditemani dengan dua orang teman saya. Yang pertama saya Huta, dan saya Ricky. Yo guys, kita kali ini sedang berada di Kaisanti, dan ini adalah nampak masih daerah luar ya guys ya. Ini pemandangannya masih sangat, kalau bilang masih sangat alami banget, karena ini nuansanya nuansa alam ya guys ya. Oke, kita akan segera masuk ke dalam. Dan oh ini guys, ini tempat sesi-sesi pemotretan ya, di awal kali pertama masuk ya. Ini kalau kita lihat banyak sekali tanaman-tanaman, pepohonan, dan juga ini kita sengaja ngambil perekaman pada, sebenarnya kita datangnya sore nyampenya, cuman suasananya sebenarnya dalam keadaan suasana berkabut ya. Kita juga nggak tahu kalau misalkan kita datang ke sini tuh bakal hujan deras tadi sebelumnya, dan kita sebenarnya nunggu hujannya berhenti. Kaisanti Garden. Ini ada semacam tempat seperti gazebo begitu ya guys ya. Di sini ada rumah pohon ya guys ya. Welcome. Happiness is homemade. Kita sudah sampai di tempat yang seperti kafe ya guys ya. Ini suasana Kaisanti pada malam hari guys ya. Jadi seperti ini. Kita sampainya di sini emang malam dan dalam keadaan situasi cuaca yang sedang hujan tadi. Tapi sekarang hujannya udah reda dan berkabut. Tapi
Sekarang kita bakal lihat. Ini sebenarnya adalah spot yang dimana biasanya orang-orang kalau datang ke Kaisanti, spot dimana orang-orang melakukan pemotretan tuh di sini tuh. Ini naik ke atas yuk. Ini ada rumah pohon di sini, tapi kita rada-rada takut ya guys, karena ini udah malam guys. Baca, jangan Bira. Jangan memetik, merusak, dan menginjak bunga di taman. Tengah sampai tertutup. Wow, ini kayaknya kalau misalkan mau bikin acara wedding, wedding party, yang orangnya cuma dikit aja gitu ya. Dan kita telah sampai. Kita telah sampai ya guys ya. Emang udah sampai dari tadi kali. Di sini buat acara ulang tahun kayaknya untuk disewa di sini tuh tempatnya boleh juga. Simple tapi nuansanya homey. Wow, suasananya hangat banget di sini sebenarnya ya. Yang buat pacaran segera mampir ke sini. Ini bisa menjadi tempat tidur. Ini tempat tidur baru deh. Halo, lu juga datang dulu. Oh, ternyata masak. Ini buat pengantin baru kayaknya oke juga nih. Lu mau enggak? Baru pertama di sini. Woi, basah. Selamat malam. Dengan ibu siapa? Dengan ibu Irena. Oh, ibu Irena. Ibu, ya. Ini saya dari Principal Channel. Iya. Ingin melakukan wawancara, boleh? Boleh. Oke, okay. Ya, kan duduk, Pak. Wah, terima kasih sekali ya. Irena, kita tadi sebenarnya datangnya lebih awal sore, cuman keadaan tadi jalanan macet, jadi kita nyampe-nyampenya udah jam 5 lewat, udah mau malam tuh, udah jam 6. Iya, gak apa-apa, santai aja. Oke. Okay. Kaisanti ini berdiri atau dibangun, atau juga dibangun sih maksud saya, dibuka untuk umum itu sejak tahun berapa? Itu tanggal 8 Agustus sejak tahun 2018. Jadi dibukanya sejak 8 Agustus 2018. 2018? Iya. Berarti 2018. 3 tahun lalu. 3 tahun ya, 3 tahun lalu ya. Oke. Okay. Kaisanti sendiri itu dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk sekarang operasional kita dari jam 9 pagi sampai tutupnya jam 7 malam. Jadi bukanya jam 9 pagi, operasionalnya sampai jam 7 malam. Itu sebelum pandemi sama juga setelah pandemi sama ya? Sama. Sama ya? Iya. Oh, soalnya nggak ngaruh ya? Iya, nggak ngaruh. Soalnya kan untuk kesehatan sendiri itu jam 8 malam sebenarnya ya, tapi ini tutupnya jam 7 malam. Jadi tidak mempengaruhi jam operasional kami. Jadi tidak mempengaruhi jam operasional. Ya. Oke. Okay. Harga tiket masuk sendiri untuk di Kaisanti per orangnya berapa tuh, Bu? Untuk per orangnya kita kasih Rp35.000. Rp35.000 per satu orang ya? Iya. Mau anak kecil, mau orang dewasa sama semua? Iya, sama. Tapi untuk anak umurnya 2 tahun ke bawah, ya? Itu gratis. Itu gratis, itu ya? Iya. Kita hitung anak yang di atas 2 tahun. Hitung di atas anak yang 2 tahun? Iya. Terhitung Rp35.000 ya? Iya. Oke. Okay. Untuk harga Rp35.000 itu sendiri, itu sudah untuk apa saja atau sudah termasuk apa saja yang didapatkan oleh pengunjung? Untuk harga Rp35.000 itu, pengunjung sudah mendapatkan gratis kopi atau teh. Kopi sama teh atau dipilih? Dipilih. Oh, maunya kopi atau teh gitu ya? Oh, begitu. Makanan-makanan yang tersedia di sini itu apa aja? Biasanya gorengan. Gorengan itu apa aja? Seperti pisang goreng, ada ubi kayu goreng. Oh. Ya, seperti makan berat, nasi. Biasanya orang paling cari itu nasi bebek. Nasi bebek. Bumbu ya? RW. Nasi bebek bumbu RW. Iya. Wah, saya juga suka tuh nasi bebek bumbu RW. Harganya berapa tuh?
untuk nasi bebek bubur. Untuk satu porsi itu 40.000. 40.000 ya. Apalagi selain itu? Ada juga nasi ayam bulu. Nasi ayam bulu. Oh, wow, ini makanan-makanan enak banget. Ya, makanan Minahasa ya. Makanan Minahasa. Ya. Makanya kalau ada orang luar dan dari luar Manado itu biasanya cari itu karena kita dia mereka mau merasakan rasa Minahasa gitu. Oh, makanan atau selera Minahasa. Iya. Oh, iya. Oke. Oke. Ini lebih kepada saya mau tanyakan lebih kepada pertanyaan yang sedang dialami di kondisi pandemi seperti ini. Nah, menurut ibu sendiri, apakah pengunjungnya itu berkurang atau seperti apa? Untuk pandemi, masa-masa pandemi ini, memang tamu-tamunya pengunjung kami berkurang. Ya. Tidak seperti yang sebelum pandemi. Begitu. Jadi kayu santi artinya kayu bunga atau bunga kayu. Dan kebetulan di sini ada pohonnya. Oh, ada pohonnya. Iya, pohon yang berbunga.